Pemirsa, satu orang tahanan tersangka narkoba bernama Arman di Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Barat kabur. Diduga tahanan ini kabur dari dalam penjara beberapa waktu lalu pada Jumat 22 September 2023. Tersangka Arman alias Bom-Bom sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO BNNP Sulbar. Lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama rekan Adrian Syah, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Adrian Syah, silakan laporannya. Baik, rekan Yustina di studio. Tribuners, memang kemarin satu orang tahanan tersangka di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat kabur atas nama Arman alias Bom-Bom Bin Sawedi. Dan diduga tahanan ini kabur dari dalam penjara beberapa waktu lalu, Jumat 22 September 2023. Tersangka memang Arman alias Bom-Bom Bin Sawedi ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO dengan nomor DPO 018 garing 2023 BNNP Sulbar. Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat BNNP Sulawesi Barat membeberkan kronologi satu tersangka narkoba kabur dari rumah tahanan tersebut. Rumah tahanan BNNP Sulbar berada di Jalan AP Veterani, Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan pelaksana tugas, Kepala BNNP Sulbar Herman Matanete mengatakan, Arman alias Bom-Bom Bin Sawedi itu kabur dari rutan sekira pukul 00 WITA dini hari pada Jumat 22 September 2023. Arman alias Bom-Bom Bin Sawedi melarikan diri dari dalam rutan setelah berhasil merusak gembok melewati pintu. Pada saat itu hanya satu orang yang berjaga pada Jumat ini hari yang luput dari pantauan petugas Tribuners. Satu petugas ini Tribuners berada di toilet sehingga tahanan memanfaatkan situasi dan berhasil melewati jeruji besi rutan BNP Sulbar. Alhasil tahanan dengan mudahnya melewati pintu bagian depan lalu kabur. Saat ini Tribuners, langkah yang dilakukan BNNP Sulbar tengah melakukan penyelidikan termasuk pada keluarga tersangka Arman alias Bom-Bom Bin Sawedi. Menurut 2 jam setelah kejadian kemarin, pihak BNNP langsung berupaya mencari pelaku dan titik lokasi keberadaannya termasuk keluarga tersangka. Herman mengaku saat itu dirinya berada di Jakarta dan baru mengetahui atau menerima informasi kaburnya Arman melalui stafnya. Herman menambahkan jika Arman satu-satunya tahanan di rutan BNNP Sulbar saat itu. Sementara Tribuners tahanan lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan saat ini pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap Arman dan foto Arman juga sudah disebar usai ditetapkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Demikian rekan Yustina yang dapat kami sampaikan atau laporkan kembali ke studio. Baik, rekan Adrian Syah, wartawan Tribun Sulbar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama pelaksana tugas BNNP Sulbar Herman Matanite. Pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, pukul 00, perkiraan 00 sampai dengan 01 dini hari. 22, berarti masuk sudah masuk hari Jumat. Hari Jumat ya. Jadi kemudian menginformasikan staf kami di BNP, karena kebetulan saya di Jakarta kemarin ada kegiatan di BNN Pusat, sehingga dihubungi personil kami di sini bahwa tahanan salah satu vertikal satu, yang lain sudah tahap dua. Jadi menginformasikan bahwa kabur kaitan dengan melalui pintu merusak gembok. Ya, merusak gembok sehingga memanfaatkan kelengahan petugas ketika dia pergi ke toilet. Dan ini upayanya tentu sudah dilakukan mulai dari jam 2 dini hari sampai dengan pagi itu sampai sekarang itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!